setelah ada ini material masuk kolom apa ini mas kabel-kabel besar dimasukkan ditanam itu kan sudah mulai resah kita. Gak mungkin kalau rumah kos-kosan seperti itu. Terus apa tuh ada ini mas boxnya kok besar-besar kok kalau untuk rumah tinggal biasa kan nggak mungkin mas dayanya tinggi sekali itu. Ini juga menyisakan trauma saat gempa kemarin pak. Seperti apa bisa dua kali ya, yang siang kemarin waktu itu yang sebelum puasa itu genteng itu kan bisa gerak-gerak sendiri gitu loh. Saya tahu dari arca kejauhan dan kelihatan. Terus ini mas juga bukan radiasi lagi ya pak. Kalau pas musim hujan badai itu kan ngeri sekali. Petirnya itu bisa nyambar ke tetangga kiri kanan bahkan yang jauh tuh. Di virusa, parabola kebakar, lampu mati itu sering itu dulu.